Wasit laga Persib versus Persis, Selasa, 4 April 2023, di Stadion Pakansari, adalah Hamim Tohari. Hamim Tohari telah memimpin 4 laga di Liga 1 2022-2023. Namun belum pernah memimpin laga Persib Bandung. Sebaliknya dia pernah menjadi wasit Persis Solo saat melawan Persija Jakarta. Laga Persis Solo melawan Persija Jakarta berlangsung pada 19 Januari 2023. Laga tersebut dimenangkan Persis Solo dengan skor 1-0. Pada pertandingan itu Hamim Tohari mengeluarkan 6 kartu kuning. Total selama menjadi wasit di Liga 1 2022-2023, Hamim Tohari telah mengeluarkan 18 kartu kuning dan 0 kartu merah. Pada laga Persib versus Persis, Hamim Tohari bakal didampingi asisten wasit 1 Jursadat dan asisten wasit 2 Dedek Duha. Asisten wasit tambahan 1 Agus Fauzan Arifin, asisten wasit tambahan 2 Ari Santoso, dan cadangan wasit Asprianton. Demikian Januar Pribadi Hamel, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!